Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya akan mereviewkan hasil produksi saya, yaitu membuat rumah bambu ukuran 16 x 12 meter. 14. 16 x 14 meter ini. Ya, ini full dari bambu, terus atapnya ini menggunakan seng atau galvalum untuk seng. Jadi ya, biasanya ya, setelannya ya genteng atau sirap atau alang-alang juga bisa. Oke. Karena beliau khawatir mudah terbakar dengan apa sini sering main kembang api, jadi minta dibuat dari seng. Ya, alhamdulillah sudah jadi. Bagi Anda yang sedang mencari referensi untuk rumah bambu, bisa hubungi saya di nomor yang sudah saya sediakan di 082 323 793 222. Oke, saya akan mereviewkan dan saya memperlihatkan tanda seluruhnya. Oke, kita masuk. Nah, ini bagian terasnya. Teras ini ukurannya itu 4. Nah, ini ukurannya dari sini itu 4 kali 16. Luas sekali. Dulunya ini rencananya buat biliar, cuman nggak jadi. Nah, ini kusen atau untuk jendelanya ini full kayu jati, dimensi dan kaca. Cantik sekali. Ya, biasanya sih memang dari kayu bambu semua, cuman ini terbuat dari kombinasi antara bambu sama kayu jati. Nah, ini bentuknya cuma utama kubu tarung. Nah, ini teras, kursi teras. Beliau Bas Hendrikus minta kursi terasnya itu 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kursi makannya. Nah, ini lebih nih. Banyakan uangnya ini Bas Hendrikus. Oke, langit-langitnya. Nah, ini. Ini bagian langit-langitnya. Nah, oke. Jadi full dari bambu. Oke, kita akan masuk ke dalam sebentar. Nah, ini tampak dalamnya. Oke, masuk ke dalamnya. Nah, ini dilengkapi dengan kursi sudut 2 set sama TV. Nah, itu bagian semakannya. Kita masuk ke kamar utamanya, terus kemudian sini kamar utamanya. Oke, saya nyalakan dulu lampunya. Semua juga tidak apa-apa. Nah, ini belum diberi taruh yang matrasnya. Nanti sore katanya baru ditempatkan di sini. Oke, tugas saya hanya untuk yang fasilitas bambunya. Kalau matras pesen sendiri. Ini dibuat AC, jadi rumah bambu ini bisa dikatakan klasik tapi modern. Nah, sekali kalau penawang juga suka. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi saya di 082 323 793 222. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya supaya Anda selalu mendapatkan info terbaru dari Mebel Indonesia. Nah, ini tampilan WC-nya atau kamar mandi. Ya, seperti ini supaya nantinya kalau mandi kan airnya enggak nyiprat atau mercik ke bambunya. Jadi lebih awet, semoga awet. Dan temannya kalau main ke sini bisa aduk saya. Bagi Anda yang ingin order, jangan lupa. Nah, nomor saya di 082 323 793 222. Oke. Ini pintunya juga jati. Full dari jati saya ini. Alhamdulillah bagus, tidak ada yang rusak, semoga awet. Nah, ini cermin. Kaca cermin untuk kaca. Nah, ini bagi Anda yang melihat saya di sini.
tahu saya itu. Oke. Balik. Oke. Okay. Nah, ini lemari pakaiannya. Pakaian. Sebelah pintu. Ini untuk kantungan, ini kantungan, ini kantungnya. Nah, itu kantungan. Ini raknya. Oke, okay, kembali. Jadi ini full dari saya semua. Alhamdulillah. Nah, ini Fat TV yang berada di kamar. Oke, kita lanjut ke kamar selanjutnya. Nah, super sedap. Ya, kita lanjut sini dulu aja. Ini area makannya, ini buat makan. Ini meja makan 2 set jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini kayu kayu full dari bambu, jadi bagus sekali. Ini juga dibuat AC. Ini bisa dimana pekerja. Ini lemari rak piring. Ini tak berangkatnya lemarinya. Oke. Sini untuk ruang dapurnya ini. Ini tadi buat banyak jendela, jadi saya kasih 1, 2. Oke, ini tadi ada 3 jendela. Ini untuk langit-langitnya full bagus semua. Kita masuk ke kamar yang lainnya. Oke. Nah, ini kamar untuk anak-anaknya. Oke. Ini lanjut. Oke, nanti benar ini. Menaik itu yang tahu. Siapa? Oke. Ada 1 jendela. Nah, ini kamar anaknya juga. Bos Hendri ada 3 anak, kalau nggak salah. Sudah berkeluarga semua. Oke. Masih semua. Kemudian balik ke Jepara dan menunggu proyek selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kamar yang terakhir ini. Lemarinya sama seperti itu, nah, di lemarinya seperti ini semua, dua pintu, sama semua. Oke. Oke, saya sudah semua, tinggal bagian yang
in order, jangan lupa hubungi saya di 082-323-793-222. Oke, dengan Mas Pasin. Ya, saya akan perlihatkan bagian luarnya lagi. Di dalamannya sudah, sekarang menuju keluar. Oke, cantik sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, kita keluar dulu. Kita lihat view-nya dari luar rumah. Saya akan keliling rumahnya. Oke. Jangan lupa like video ini serta share ke sosial media Anda supaya banyak yang mengetahui tentang info Mikro Indonesia. Lalu rekannya tinggal hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di 082-323-793-222. Nah, ini untuk dapur outdoornya, dapur outdoor. Nah, itu baru nyeting untuk air panasnya. Oh, semoga lancar. Oke, untuk Anda yang sedang cari rumah bambu, hubungi saya di 082-323-793-222. From up here, buat aslinya. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. That's why Zen sesuai target. Oh, bahkan meant to be melampaui target ini. Rencananya itu untuk Natal. Natal yang di bulan Oktober sudah selesai. Forever. Semoga dapat terus. Sekali silakan hubungi saya, dan untuk pemesanannya ini nomor yang sudah saya sediakan di 082-323-793-222. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian ya, bos.